Oke. Jadi oke, paham-paham. Dalam konteks berarti misalnya akademisi ya kan, Ya, penting. misalnya, misalnya gitu ya. Betul betul itu very impactful. Tapi gara-gara disebut nih Menko Ahok, aku sudah menonton personally, menangis ya. Yes, terima kasih. Terima kasih. Sudah bikin menangis. Tapi ada personal experience nggak ketika during pengerjakan film itu yang anjir ini emang gue banget gitu. Emang oh you Oh, know what? semua menurut menurut aku semua yang ada di gambar itu tuh ya itu bagaimana cara aku banget Merangkai. nyeritainnya gitu, nyeritainnya. Tapi kalau konflik-konflik yang ada di dalam sana, beberapa karakter-karakter ya memang ada pasti gitu kan ya. Karena yang paling enak itu kan kalau kita ceritakan sesuatu tuh yang dekat banget sama kita dan kita kenal. Tapi kalau main Kota Ahok itu kan ada subjeknya gitu, ada Pak Ahoknya gitu. Jadi tapi untuk khusus buat film yang kemarin yang kamu tonton itu, aku tuh banyak punya wish yang aku taruh di situ, For gitu. Jadi example. banyak di film, kayak misalnya banyak banget tuh I wish tuh my dad do that to me, gitu. Misalnya kayak I wish something yang misalnya those kind of stuff gitu tuh itu lumayan aku bisa taruh gitu di situ, gitu. Yang kayak kayak gitulah, gitu. Langsung kepikiran ya. Jadi bagi yang punya isu-isu masa lalu, ada father issue, ada mother issue, ada mungkin yang pernah dibully broken home segala macam, you can convert that ternyata untuk menjadi sebuah karya. Contoh nih ya, contohnya Exactly. Tika gitu ya, dan akhirnya bisa bikin Man Call Ahok. Ngobrol dulu waktu itu sama Pak Ahok berapa lama sampai akhirnya, eh bro, dia kan Lumayan bro lama. bro kan. Lumayan lama, lumayan lama, lumayan lama, lumayan lama kok. Kita kan mau bikin film itu kan sebenarnya tuh dari Februari, dari sebelum Pak Ahok tertimpa isu itu kan. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. dari sebelumnya gitu. Jadi maksudnya menurut aku kan wah gila nih ada orang ajaib banget gitu. Begitu dia nongol semua, iya menurut aku tuh itu orang impactful gitu, impactful banget gitu, jelas gitu. Terus pada saat saya ditanyain mengenai bikin film itu kan mau bikin film yang nggak wah yang menarik apa ya gitu tentang tentang dia karena figurnya kan masih hidup gitu, Iya, figurnya iya, ada iya, gitu, iya. maksudnya itu bukan something dan dia tuh belum ada segitu lama untuk patut difilmkan menurut aku Iya, gitu. jadi Kalau kayak misalnya udah biopiknya bener gak sih gitu ya ya? ya jadi maksudnya kayak jadi apa yang menarik gitu. Tapi pada saat saya baca-baca dan saya selidikin justru his relationship sama bapaknya itu it's amazingly wow, gitu menurut saya gitu. Jadi oke, saya ngerti nih kenapa ada sosok manusia nih namanya Ahok gitu sekarang gitu. Oh ini nih. Jadi dan kalau misalnya at that moment gitu, kalau misalnya emang menurut saya kita perlu banyak-banyak Ahok, banyak Ahok-Ahok muda gitu yang punya sikap tuh tegas gitu ya. Mungkin lebih halus lah ya gitu. Diharapkan jadinya orangnya lebih halus lah ya gitu. Ada edisi Tapi revisian ya. iya. Tapi ya, I think the best way untuk bisa share that to other people adalah dengan ngambil cerita itu gitu. Malah bukan bukan menceritakan Ahok, tapi menceritakan bagaimana sosok si Ahok ini bisa kebentuk gitu. Kebentuknya betul Mudah-mudahan, betul. ya mudah-mudahan itu bisa bisa jadi inspirasi gitu buat banyak orang, bisa ngasih ngasih banyak ya banyak banyak perubahan gitu buat buat yang nonton gitu. Oh, itu Anak-anak kecil juga baik. banget Kenapa? loh, banget loh. I mean, I personally I Gitu. have a father issue. Setelah nonton itu, I can make peace loh with my own dad. Seriously. Iya, yang kayak sih, it's nice to hear something like that, gitu.